Selamat sore pemirsa dan apa kabar? Berjumpa kembali di hari Rabu di race keempat dari ajang Marble GP. Dan sesuai informasi kemarin, sekarang saya sudah berada di sirkuit Catalunya, Barcelona, di mana cuaca hari ini terlihat berawan dengan suhu 32 derajat Celcius pemirsa. Dan kemarin kita sudah menyaksikan langsung balapan di Mugello, Itali, di mana Daniele Petrucci meraih podium 1 dan di podium 2 ada Vinales dan di podium 3 ada diisi oleh Quartarora. Dan saya, komentator setia Anda, JG Hendarko, dan tentu saja telah kembali partner saya yang kemarin absen dari race Itali pemirsa, Bung Jo Firmansyah. Apa kabar Bung Jo? Ya, kabar baik Bung Jeki. Senang sekali saya bisa hadir kembali menemani Bung Jeki. Baik Bung Jo, dan ini dia Bung Jo, terlihat di layar kaca Anda pemirsa, starting grid kita sore ini, di mana pole position didapat oleh Pol Espargaro setelah berhasil melampaui waktu Zarco pemirsa. Dan di posisi 2 ada Johan Zarco dan di posisi 3 ada Valentino Rossi. Sementara 3 urutan paling belakang diisi oleh Naka Agami, Dovizioso, dan Daniele Petrucci. Dan ini dia Bung, sirkuit kita hari ini di Barcelona, Catalunya. Cantik sekali pemirsa, di mana sirkuit ini memiliki 15 tikungan dengan dominasi tikungan hairpin. Dan jarak tikungan ini pemirsa 40.940 cm. Dan sudah bersiap pemirsa, 24 riders kita di gridnya masing-masing. Dan Marble GP sebentar lagi akan segera dimulai pemirsa. Dan lampu saat sudah nyalakan. Dan ini dia Marble GP melaju. Dan sudah dimulai pemirsa, Ruslop memulai dengan baik. Dan sekarang memimpin Alex Marquez, mengambil alih posisi 1 dari Ruslop di T5 pemirsa. Dan di posisi 3 sekarang ada Marc Marquez. Semoga saja Marquez tidak stuck di sirkuit ini seperti yang ia alami di race Portugal pemirsa. Bicara soal sirkuit Bung, dari 15 tikungan, titik tikungan mana yang akan menjadi titik-titik rider bisa menyalip dengan mudah Bung? Ada 5 titik di track ini di mana para rider bisa overtaking, yaitu di tikungan 1, 2, 4, 10, dan 14 Bung. Rata-rata merupakan tikungan tajam. Ya, dan terima kasih Bung. Dan seperti yang sudah terjadi pergantian posisi Bung, di mana Tito Rabat sekarang memimpin. Tapi seperti biasa, Alex Marquez tidak gampang menyerah. Dan benar saja, Alex Marquez sekarang memimpin Bung. Namun seperti yang kita ketahui Bung Jo, dua Marquez ini sama sekali belum pernah menyentuh 5 besar Bung. Bagaimana analisa Bung Jo? Ya, terlihat di race sebelumnya sebenarnya dua Marquez cukup kompetitif di awal hingga pertengahan Bung. Tetapi kesulitan saat akhir sepertinya salah dalam memilih lapisan kelereng Bung, sehingga mereka kehilangan daya cengkram kelereng terhadap sirkuit. Ya, dan Alex Marquez direbut posisinya oleh Tito Rabat, sekarang memimpin di depan pemirsa. Dan Tito Rabat masih memimpin tapi tidak lama, karena Maverick Vinales berhasil merebut posisi 1 dari Tito Rabat pemirsa. Dan di posisi 3 sekarang ada Rossi, dan Rossi belum sama sekali menyentuh podium padahal sudah 3 race berlalu pemirsa. Sepertinya Dewi Fortuna belum berpihak untuk The Doctors. Dan lagi-lagi pergantian posisi yang cukup cepat, Johan Zarco sepertinya memimpin di sana Bung. Sebenarnya Bung Jo, apa yang sebenarnya terjadi sehingga saat Marble memasukin booster sering sekali terjadi pergantian posisi Bung? Ya, nampaknya ini perlu analisa mendalam Bung. Namun banyak rider yang tidak memperhatikan kecepatan saat memasuki booster, sehingga rider lainnya yang mampu mengatur kecepatannya saat memasuki booster bisa saja merubut posisi saat sudah melewatinya. Baik Bung Jo, dan sekarang Vinales memimpin, dan di urutan kedua terlihat Miguel Oliveira. Dan di posisi 3 ada Tito Rabat melesat ke posisi 2 pemirsa, dan Maverick Vinales direbut posisinya oleh Miguel Oliveira. Luar biasa, Miguel Oliveira tak terduga di T10 pemirsa. Dan elok sekali pemirsa barisan ke 24 riders kita di Marble GP sore ini. Dan semoga saja di race kali ini tidak ada yang stuck karena mengalami kesalahan teknis pada Marble mereka. Dan Tito Rabat melesat ke posisi 1 dan di belakangnya ada Maverick Vinales pemirsa. Bung Jo, sepertinya race kali ini cukup halus karena tidak adanya tikungan yang terlalu patah Bung Jo. Iya benar sekali Bung, namun yang perlu diwaspadai dari sirkuit ini banyak tikungan tajam yang akan menyulitkan para rider.
di mana rider membutuhkan kepandaian dalam melakukan light braking saat memasuki tikungan dan cornering yang baik agar mampu mempertahankan posisinya dari rider di belakangnya. Dan sudah lap ketujuh pemirsa, dan Tito Rabat masih memimpin di sana. Tito Rabat selalu saja bisa bersaing di baris depan seperti race-race sebelumnya. Namun ketika masuk lap-lap akhir, Tito selalu kewalahan, Bung. Dan di belakangnya ada Crutchlow pemirsa, dan di posisi ketiga sepenuhnya ada Maverick Vinales. Dan Crutchlow di belakang Tito Rabat melakukan teknik slipstream pemirsa. Hal ini biasanya digunakan untuk mengurangi tekanan angin dari arah belakang, yaitu dengan berada persis di belakang pembalap pemirsa. Dan sudah lap ke-8 pemirsa, dan Marc Marquez terperosok ke posisi 9, dan Morbidelli sekarang memimpin pemirsa. Morbidelli masih memimpin, meninggalkan riders lainnya di sana. Dan Paul Espargaro melesat jauh di posisi 1 sekarang. Paul Espargaro, Bung Jo, sepertinya setiap kali rider memasuki tikungan melengkung seperti ini, itu selalu melambat, dan itu memang harus dilakukan kah, atau bagaimana, Bung Jo? Ya, benar sekali, Bung. Tiap kali para rider akan memasuki tikungan, harus mengurangi kecepatan dengan teknik pengereman yang baik tentunya, agar tidak membentur dinding lintasan, dan saat keluar dari tikungan mereka masih bisa stabil. Ya, Bung Jo, dan baik sekali manuver Vinales di T6 tadi, memanfaatkan momentum Paul Espargaro saat melambat pemirsa. Dan di posisi 3, Paul Espargaro melesat di T11 mengambil alih posisi 1. Memang luar biasa riders yang satu ini, selalu mengancam di tikungan pemirsa. Dan sudah lap 10 pemirsa. Ya, Paul Espargaro sendiri seperti yang kita lihat di beberapa seri sebelumnya cukup kompetitif dan mampu bersaing di baris depan. Performa kelerengnya cukup stabil. Mungkin ini termasuk juga hasil kerja yang baik dari mekanik dan kru dalam melakukan perbaikan dan evaluasi tentunya di setiap seri balapan. Dan Paul Espargaro sekarang melesat cantik sekali. Tito Rabat melakukan manuver yang sangat baik di T12 tadi pemirsa, dan sudah lap 11 pemirsa. Itu artinya sudah setengah putaran kita lewati, dan Tito Rabat tidak bisa mempertahankan posisinya. Dia ambil saja oleh Paul Espargaro di T2 tadi pemirsa. Dan masih bersaing kedua rider sini pemirsa, Paul Espargaro dan Tito Rabat. Belum ada yang saling mengalah pemirsa. Paul Espargaro masih mempertahankan posisinya, dan Tito Rabat diambil posisinya oleh Pecco Bagnaia di T11 pemirsa. Luar biasa Pecco Bagnaia, manuver yang cantik sekali. Dan lap 12 pemirsa, sedikit demi sedikit kita akan menuju akhir balapan. Dan Paul Espargaro masih sana, dan tentu saja Tito Rabat masih di posisi 2. Dan Daniele Petrucci mengambil posisi 2 di T5 pemirsa. Sang peraih podium kita di Race Mugello kemarin. Dan Pecco Bagnaia mengambil alih posisi 1 dari dua riders ini pemirsa. Lengah Daniele Petrucci sana, sangat lengah pemirsa. Sehingga Pecco Bagnaia dengan mudahnya menikung dari dalam pemirsa. Dan Bung Jo, perlu kita ingat lagi, sudah 3 race, Bung, dan Rossi belum sama sekali menyentuh podium. Bagaimana analisa Bung Jo? Ini tentunya harus menjadi PR bagi Rossi dan kru untuk bisa membaca data dari hasil balapan di seri sebelumnya untuk melakukan evaluasi, Bung. Bagaimana menstabilkan kelereng di tikungan dan menambah kecepatan kelereng, serta melakukan pemilihan lapisan yang tepat untuk kelereng saat balapan. Tetapi karena ini balap kelereng, Bung, apapun bisa terjadi di lap-lap akhir. Sudah 14 pemirsa, dan Pecco Bagnaia masih memimpin di sana. Di belakangnya ada Dani Pedrosa, dan di posisi 3 ada Maverick Vinales. Maverick Vinales merebut posisi 2 dari Dani Pedrosa, dan Dani Pedrosa harus mundur ke urutan belakang pemirsa. Di sana Vinales masih mendekat. Vinales membentur tikungan, sayang sekali. Dan di posisi 3 ada Daniele Petrucci sekarang pemirsa. Dan sepertinya posisi 1 sudah direbut oleh Maverick Vinales dari Pecco Bagnaia. Luar biasa Maverick Vinales, tak terbak aksinya pemirsa. Dan ini dia sudah memasuki lap 15, dan Vinales masih sana. Di posisi 2 sekarang ada Pecco Bagnaia, dan di posisi 3 ada Marc Marquez. Bung Jo, dengan sirkuit seperti ini, menurut Bung Jo siapa riders yang akan diuntungkan, Bung Jo? Track ini track yang sulit, Bung. Tetapi bisa saja rider yang mampu stabil di tikungan
dan memiliki marking baguslah yang akan menang. Oke Bung Jo, dan Tito Rabat sekarang memimpin pemisah dan di belakangnya ada Peko Banaya dan sudah lap 16. Tito Rabat jauh sekali meninggalkan riders lainnya pemisah. Dan di belakangnya sekarang ada Vinales dan Tito Rabat. Oh, melambat di T5. Apa yang terjadi Tito Rabat? Direbut saja oleh Crutchlow. Gampang sekali Tito Rabat. Entah apa yang terjadi pemirsa, tapi di T5 Tito Rabat tampak menurun performanya pemirsa. Dan semoga saja pemirsa, ini bukan pertanda buruk untuk Tito. Dan semoga saja tidak stuck di tengah lintasan nanti pemirsa. Dan Crutchlow memimpin di sana, jauh meninggalkan riders lainnya pemirsa. Dan sudah lap 17. Kita sebentar lagi akan menemukan siapa yang akan meraih podium 1, 2, dan 3 pemirsa. Dan siapa yang akan finish paling belakang pemirsa. Dan Brad Binder di posisi 3 sekarang. Dan pemenang kita kemarin pemirsa, Daniele Petrucci, tampak merosot ke posisi 15. Apa yang terjadi dengan Daniele Petrucci? Entah apa yang terjadi pemirsa, tapi sangat disayangkan jika tidak bisa bersaing di race ini pemirsa. Dan Crutchlow memimpin satu lap penuh dan sudah masuk lap 18 pemirsa. Sudah keluar dari booster, Vinales masih gagal merebut posisi Crutchlow. Hampir saja pemirsa tadi Vinales berhasil merebut posisi 1. Dan Bandar masih di posisi 3, bertahan, dan di belakangnya ada Tito Rabat pemirsa. Dan Dani Pedrosa di belakang takal kami, didorong oleh Iker Laluna. Dan sekarang menempati posisi 2, sangat beruntung Pedrosa di sana pemirsa. Masih di posisi 2 Pedrosa, dan di belakangnya ada Vinales. Luar biasa Pedrosa, keberuntungan yang sangat epic. Dan saat ini pemirsa, Pedrosa berada di peringkat 6 di klasemen sementara. Oh, Tito Rabat mengambil alih posisi 2, melambat Pedrosa di sana. Apa yang terjadi pemirsa? Dan terlihat di posisi pemirsa, Zarco berada di urutan paling bawah. Entah apa yang terjadi pemirsa dengan peraih 2 kali podium kita ini. Dan Crutchlow masih memimpin di sana, dan Dani Pedrosa merebut kembali posisi 2 dan oh, memantul cukup keras. Dan Jack Miller mengambil alih posisi 2 dari Dani Pedrosa pemirsa, dan Dani Pedrosa merebut posisi 1 di garis finish. Dan sekarang Dani Pedrosa berada di posisi 1 di last lap pemirsa. Luar biasa, di belakangnya Jack Miller. Oh, hampir saja Jack Miller mengambil posisi 1. Jack Miller benar saja mengambil posisi 1, didorong oleh Nakagami. Luar biasa Jack Miller, keberuntungan. Dan Dani Pedrosa, Nakagami merebut posisi 1 dari dua riders itu. Dan Rossi sekarang berada di posisi 2 Bung. Apa yang terjadi? Semoga saja ini adalah hari yang baik untuk Rossi dan Nakagami sebentar. Apa yang terjadi? Rossi berhasil menjadi juara di race ini pemirsa, setelah 3 race berlalu. Dan sekarang Rossi bisa mencium bau podium 1 pemirsa. Lagi-lagi terjadi drama epic. Setelah terakhir kali drama ini dilakoni oleh Zarco dan Daniele Petrucci di race kedua pemirsa. Dan di urutan kedua ada Takaki Nakagami, dan di urutan ketiga ada Johann Zarco pemirsa. Dan Tito Rabat yang sedari tadi mendominasi, sayang sekali harus finish di urutan ke-11 pemirsa. Dan ini adalah tayangan ulang di mana ketika Vinales di T9 melaju dengan sangat cepat dan membuat dirinya berada di posisi 1 pemirsa. Ya, di sana terlihat Vinales mendapatkan dorongan sepertinya Bung dari Alex Marquez sehingga mampu melesat ke posisi 1. Dan di tempat yang sama pemirsa, Miguel Oliveira berhasil juga melesat ke posisi 1 tentunya dengan dorongan dari riders lainnya pemirsa. Terlihat di sana Miguel memang sedang berusaha memotong jalur Tito Rabat Bung, dan terjadi body contact sehingga Miguel mampu melesat. Dan ini adalah momen ketika Dani Pedrosa mendapatkan dorongan dari riders lainnya yang membuat dirinya melesat ke barisan depan pemirsa. Dan ini ketika Dani Pedrosa berhasil mendahului Crutchlow di garis finish pemirsa menuju lap akhir. Kita lihat di sana cornering yang dilakukan Crutchlow kurang baik sehingga membuka ruang bagi rider di belakangnya untuk menyalip. Dan ini adalah di mana ketika Rossi berhasil merebut posisi 1 dari Nakagami menjelang garis finish pemirsa, yang membuat Rossi berhasil meraih podium 1 di race ini, dan Nakagami harus merelakan dirinya untuk di podium 2 pemirsa.
Lagi-lagi tikungan terakhir di sirkuit ini menjadi tempat overtaking yang baik, Bung. Mungkin karena tikungannya cukup lebar sehingga banyak ruang yang bisa dimanfaatkan para rider untuk saling mendahului. Dan sudah terlihat di layar kaca Anda pemirsa hasil race hari ini, di mana di podium 3 ada Johan Zarco dan di podium 2 ada Takaki Nakagami dan di podium 1 Rossi yang sudah lama tidak menjuarai 3 race sebelumnya pemirsa, dan di posisi terakhir ada Danilo Petrucci, cukup tragis start di garisan akhir dan finish juga di barisan akhir pemirsa. Nah, selamat untuk para peraih podium, Valentino Rossi di podium 1 dan Takaki Nakagami di podium 2 dan Johan Zarco di podium 3. Dan hasil klasemen sementara pemirsa, di mana Zarco masih bertahan di posisi 1 dengan poin 66 poin dan Danilo Petrucci tidak mendapatkan tambahan poin pemirsa. Dan di urutan ketiga ada Maverick Vinales menggeser Paul Espargaro dari posisi 3. Dan di urutan terakhir ada Frank Morbidelli dan Enea Bastiani yang sampai sekarang belum mendapatkan poin sama sekali pemirsa. Dan dengan berakhirnya balapan sore hari ini, maka berakhir juga perjumpaan kita pemirsa. Tapi besok di race kelima kita akan menyaksikan 24 riders kita menjajal sirkuit Aragon karena kita masih di Spanyol pemirsa. Dan saya komentator Anda pemirsa, Jackie Hendarko, dan mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bung Jo Firmansah yang sudah menemani kita hari ini dan menjadi expert kita pemirsa. Ya, terima kasih juga Bung Jackie. Dan jangan lupa pemirsa, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan race-race seru lainnya pemirsa. Dan saya Jackie Hendarko mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.